Terkuak harta Sana Sadika dikuras oleh Randy Jarnett sampai Jejo Govinda turun tangan? Cek fakta selengkapnya. Isu dugaan perselingkuhan Randy Jarnett dengan istri Jejo Govinda yaitu Sana Sadika kian memanas. Baru-baru ini dikabarkan bahwa selama berselingkuh, harta Sana Sadika dikuras Randy Jarnett. Kabar harta Sadika yang dikuras oleh Randy Jarnett membuat Jejo Govinda bertindak. Lantas benarkah Jejo Govinda melakukan sesuatu pada Randy Jarnett usai ia menguras harta Sana Sadika selama ini? Dalam video berdurasi 4,26 detik ini, narator membahas percakapan Lady Nayuan yang hadir di kanal YouTube Dr. Chatle. Narator hanya membahas percakapan keduanya di mana Lady menyebutkan bahwa selama ini keuangan Randy terbilang cukup. Tidak ada pernyataan atau tayangan valid yang mengatakan bahwa Randy mengincar harta Sanas. Tidak ada pula pernyataan valid soal Jejo Govinda melakukan satu tindakan karena harta istrinya dikuras pria lain. Dari penelusuran tim Suara Bandung dapat disimpulkan bahwa video yang berjudul Geger ternyata Sanas sudah diporoti habis-habisan oleh Randy Jarnett hingga Jejo lakukan ini adalah hoax. Ini adalah salah satu artikel yang masuk dalam konten Cek Fakta suarabandung.com. Dibuat dengan sumber yang jelas namun tidak bisa dijadikan rujukan karena masih berpotensi salah informasi. Publik dipersilakan memberikan kritik melalui kolom komentar atau menghubungi redaksi suara.com melalui email cekfakta@suara.com.